Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Solmed, jumpa lagi dalam jalan-jalan lenyer kita. Kali ini Sobat Solmed kita jalan lenyer masuk kota Malang, kota apel. Kita akan menuju ke Universitas Brawijaya. Ya, kita telusur dari keluar pintu Tol Singosari. Jadi ini kita masih di Kabupaten Malang, ya belum kota ini. Karanglo ini masih ikut Singosari, Kabupaten Malang. Di sebelah kanan ini Pentul, pabrik rokok Pentul. Nah, kita telusur di Jalan Raya Karanglo. Jadi kita belok Jalan Borobudur di lampu merah Masjid Sabilillah ya. Dan pagi yang cerah ini seperti apa kondisi di jalan. Nah, ini perbatasan kota dan Kabupaten Malang. Nah, ini kita masuk kota Malang. Malang Raya ini ada tiga pemerintahan ya, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kita di Jalan Ahmad Yani. Sisi kiri kita disambut Taman Ken Dedes sebelum naik jembatan layang ya, yang lewat bawah kiri ke Terminal Arjosari atau bisa juga ke jalur nanti ke arah Rampal tembus stasiun ya, ke tembus Kampung Warna-Warni. Kalau truk lewatnya harus ke sana, kabelin naik lurus masuk kota ya. Untuk Sobat Solmed yang baru gabung, jangan lupa di like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa pula dinyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari kita ya. Ini untuk jalur utama ini menuju alun-alun itu sering macet gremet ya tepatnya, karena banyak putaran balik dan putarannya balik kan sempit. Jadi harus dua arah, sana dua arah, kepotong satu untuk putar balik, jadi seringnya ngagat. Apalagi kalau Sabtu Minggu, karena Malang ini kan, Malang Raya ini kan apa ya, tujuan wisata. Jadi orang Jawa Timur bisa satu mbledek hari ini Sabtu Minggu, apalagi kalau libur panjang gitu. Wow. Sabtu Minggu besesek kota Malang. Mbak ini mau putar balik, tambah tidak boleh mbak. Kok ratingnya saya tahu lagu ya. Lurus. Ratingnya lain. Aku ngeterna ya, rada was-was mbak. Di lampu merah ini kita belok kanan ya, menuju Jalan Borobudur Soekarno-Hatta sana nanti. Di lampu merah Masjid Sabilillah. Nah, ini Masjid Sabilillah. Dan sini itu daerah Blimbing ya. Itu depan samping kanan itu Pasar Blimbing. Ini kita masuk Jalan Borobudur. Dan ini terembes ini nyeneng loh ini ya.
dimotongnya gini rapi. Ono wit-witan lumut-lumutan wit apa ya? Sing nang wit-wite iku menambah suasana piye ngene ya. Adem ngene. Lihatun saat ini suasananya panas. Masih musim panas. Tapi kalau lihat pepohonan kayak gitu, kayak gini ya, kota-kota banyak jalan, kota pohon-pohonnya gini doang, senang sekali. Ditebang, ditata yang rapi itu kan, nggak anggar dipongkel, dipunggel itu ngomong kadang ngabur, dipunggel, dipunggel. Paling ini yang tertata lihat, terlihat kayak alami bener-bener natural gitu ya. Ada kampus Universitas Widyagama Malang sisi kiri tadi ya. Dan sini juga sudah jadi tempat perdagangan ya, kanan kiri semua itu toko-toko usaha semua sepanjang jalan. Dan ini sisi kiri ini Ruko Soekarno Hatta. Aku dulu sering ke sini. Ada urusan, kalau urusan Malang hubungannya dengan kantornya di sini. Di Ruko Soekarno Hatta. Oh, sekarang sudah full ruko-ruko kanan kiri. Ini ada monumen pesawat. Dan sekitar sini aku dulu kecil diajak kakakku ke, masih sepi, sekarang udah ramai sekali gini ya. Dulu ada perumahan Griya Santa ya. Waktu SD diajak temen kakakku kuliah di pertanian kos di sini. Dan sini tuh masih sepi mampering. Saiki wis rame padat berkembang, perekonomiannya juga berkembang pesat daerah Soekarno Hatta ini. Dan ini khasnya ini loh, pembesinya ini. Tadi ini siang ya rimbun gitu. Pagi jam 8 ya sobat-sobat. Jadi suasananya ya gini kalau pagi Sabtu tepatnya ini, kalau jalan-jalannya hari Sabtu ini mungkin nggak terlalu, belum terlalu padat juga ya. Kalau orang jalan-jalan sini juga belum pada keluar, orang kerja mungkin sebagian libur, jadi nggak terlalu padat. Dan sini tempatnya banyak
makanan-makanan kalau jalur Soekarno-Hatta ini banyak. Tepatnya sore, kalau sore rame. Kafenya buka semua. Kebiasaan kita kan kalau pagi kan banyak yang tutup. Padahal pagi ini banyak butuh makan yang banyak untuk tenaga bekerja. Pagi sarapan saono, makan siang secukupnya, sore dienak-enaknya, dienak-enak no. Mari ngono turu, menumpuk menumpuk kelemah kolesterol. Ya semua di kota-kota kita kan begitu. Makanan enak-enak itu bukanya justru sore. Bahan makanan semua ini, makanan minuman semua. Kalau aku tadi ya lewat-lewat sambil pengen lihat makanan apa. Ya, pagi ini biasa ya biasa, pecel, soto. Untuk yang lain-lain tuh belum ada yang buka. Sini sebenarnya aku pengen ngedrone sobat, cuman agak sulit cari tempatnya, sulit. Halaman tadi ada halaman tapi nggak ada orangnya, ya. Mau izin nggak enak kalau langsung ya, kok nggak adab kan? Orang datang tuh melo-meli tapi gaya aku. Ya wes, makasih sobat Selmet telah menemani jalan-jalan ngelenyer kita dari pintu tol Singosari ini menuju jembatan, sampai kita sampai jembatan Universitas Brawijaya Malang itu depan itu ya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.